Kesan apa tuh kesan dari Mang? Ayo kan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kusimpul ini pika hormat dilanjut selaku ketua Dewan Penasehat KMS Distrik Kota Bandung. Amin. Yurujim Sulti. Oke. Dilanjut anu kusimpul ini pika hormat Denda Kalamsa selaku Sekretaris Jenderal PP KMS Guru Jumping dan pusing politik kahurman Kak Muhammad Janal Insan selaku Ketua KMS Distrik Kota Bandung. Oke, Kak Dilanjut Kang Sigit selaku Ketua KMPI DPD KMPI Kota Bandung Jurung Sudik. Para hadirin kidulur pengurus distrik AMS Kota Bandung, sekarang kiadi, para ketua rayon AMS Sa Kota Bandung, hadirin sinarang anu hadir di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Beuna dina dieu urang masih dipaparinan kakumatan. Bermanfaat iman, nikmat Islam, oge nikmat ngalaksanakeun ibadah saur dina Ramadan ieu. Para hadirin sadayana, kegiatan buka puasa angkatan keluarga besar angkatan muda Siliwangi Distrik Kota Bandung. Ya, atas prakarsa akan nampil program agenda tahunan kanggo pengurus distrik periode 2015-2020. Janten tahun kamari parantos dilaksanakeun munggaran kapengurusan kaina tahun ka Ramadan kedua di tahun pertama tapi Ramadan kedua. Ya, pengurus distrik alhamdulillah ngalaksanakeun oke buka puasa bersama sareng anak yatim oke kaum dua nembe parantos dilaksanakeun di handap satajan kegiatan yang dilaksanakeun nyaeta pembagian takjil dan makanan kepada kau dua pak pak Angun mbak terus kita ditangkap mah terlomor terkasih dengan tim pembimbing dan pembimbing hadir anda melihat setiap terlomor pun terus kasih dengan diberi atas nama kedua di sini terlalu cuma terus bangga dengan perjuangan para panitia atau mohon kasih pembina kata Dewi kata Sakti dan Koko Mertos biar sekami kuyil dia ingin ini begawai dan ingin ini begawai alhamdulillah biar perjuangan panitia atau biasa alaksana juga sekarang kemudian apa juga karena dia terus diprogramkan tiap tahun di Kota Bandung kita selalu berbagi kasih terus kedua kemudian mungkin kapan dia salahnya sebentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu salah dengan sada acan tausiah oke
sambutan atau nabi sepatah dua patah di lanjut kurang sadayana ini satu ketua dewan penasihat dan itu serta wadum oke mantena aku wali kota Bandung kepuk itu na kilacik nah ini semangat kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anu dihormat kula wargi AMS Distrik Kota Bandung anu dipimpin ku Ketua Inyo Pak Sekjen AMS Pusat Pak Dinda Ketua KMPI Pak Sigit anak-anak sekalian jadi kita alhamdulillah ya, di tes 17 kami terlepas ya kurang tos ibadah Ramadan, ibadah Saum mugia kadayana biasa kehikmah di sasi Ramadan ieu jasen individu atau langkung soleh soleha individu atau langkung manfaat suasana Ramadan ieu suasana saya pisan kumaki di sasi Ramadan mah kadayana ieu jadi badarangeun kumargi pami aya hal-hal mukirang sieun pahalana ngirangna teh tapi dua ti abdi ke pas kotaran suasana batin urang kedah sami sapertos nuju Ramadan kada sugina upalapahna kedah istiqomah buka dua jalmi anu paksayana eta jalmi anu manfaat kanggo masyarakat khairun nas anfa'uhum linnas urang ikhtiar sadayana kadua sadayana di mana-mana Allah takdirkeun urang jadi profesi naon oge berkiprah di organisasi naon oge ukurana kebermanfaatan di masyarakat urang sadaya kedah jantan individu anu bermanfaat untuk masyarakat di bidang naon oge. Kalau jengah panggilan bersyukur anu hadir di ruangan dia alhamdulillah sehat kedaya arti tadi nembe alohok pasien-pasien di rumah sakit Hasan Sadikin karunya Bapak Ibu royongan sahur biasa sahur royongan mabah biasa mabah royongan tarawehan biasa tarawehan royongan ngawas ngaji karagok biasa jadi kurang menghadiri dia sudah bersyukur dipanpalin kesehatan biasa mabah tadi biasa mabah silaturahmi biasa silaturahmi alhamdulillah kaduana syukuri urang teh hirup di kota nu sakieu saeun ari kitu. Cuacana teh sejuk, segala rupina sae. Alhamdulillah pangkilap rasa syukur. Nah, selaku dewan penasehat distrik tapi ngadumikeun program-program di Pemkot biasa di di hobi ku para anggota Pemkot Bandung ieu teh gaduh program ekonomi namina teh kredit melati ya. Tiap urang tiasa duitnya 70 juta sekedar kanggo aguna jantan kemanfaat jeung anggota AMS nah koordinasi dengan mereka kan ini di Mahoyo tinggal anggota di Bandung mah marang aja gitu ya ada mandiri karena saya ngajami kata jami anu panangannya di luhur karena panangan di handap
jalmi anu derehan kana jalmi sok nungkeun wae eta dina instrumen sok taun eta dagang jilbab jualan sebelah serta casing hape sireng duit ka 30 juta mah awali dijuakeun nya per orang gitu. Jadi mun aya keluarga dua ya biasa lumayan. Saya daripada kabatur heula kuabi bisa kabatur nanti dikoordinasi ke ketua. Nah, mudah-mudahan ini jadi percontohan ngawikan si Bandung ke masa Jawa Barat bangsa Indonesia gerakan ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Mengintai eta ya intinya ada sejarah silaturahmi sejarah kurang mengablayar batin dan buat anak-anak semangat ya. Umur kamu masih panjang, kelakuan masih panjang. Saya doakan salah satu dari sini menjadi wali kota Bandung ya. Baik dari gubernur, baik dari menteri, presiden, atau apapun yang bermanfaat buat masyarakat. Oke, tetap semangat. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya bisa dihapuskan. Bila yang penting wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dilanjut, ini merupakan kos kemudian nasihat-nasihat, nasihat bagian mana, bagian informasinya, dan lanjut kurang sadaya, saya kurang, ternyata pemasihan program pinjaman ada usaha tanpa anggur. Insya Allah mungkin di kepengurusan Distrik KMS Kota Bandung Bade ngadulikun, Bade ngeprogramkun hal ini Bade ditindaklanjuti sehingga nantinya bahwa program ini akan berkesinambungan terus. Atunuhan informasinya nah, ini oke atunuhan karena kejahatan raih sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingancep ya dulu sadayana. Anu salajengna masih kene aya waktu kurang kamu ngadangukeun. Kultum kuliah 7 menit. Judulnya 7 menit, biasa 10 menit, biasa setengah jam. Sesuai sih nareng waktu kubika ada mungkin. Kubituna kapangersa Al-Mukarram Ustaz Mamat Tehmat Ridwan Sumangga Waktus Sirai Dopannya Mangga Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam min ilmi wal amali ala zamin Adam wa salatu ala Muhammadin saridil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum. Para wargi kaum muslimin wal muslimat sadayana, aya sababaraha menit deui panginten simkuring kedah ngadidikeun kultum eta kuliah 7 menit. Upami tapi jika nama sanes 7 menit ya mah jika nama 3 menit. Upami 3 menit disebutna naon? Kultum. Ya, 3 menit. Upami 2 kultum. Dan mudah-mudahan dina waktu ieu urang sadayana dipaparinan kakiatan dina ngoding kahiji ngajalankeun kegiatan anu setiap urang dilaksanakeun bo ima ibadah wa ramando wa ima kegiatan-kegiatan anu sanesna. Bertepatan sareng dina dinten ieu nyaeta dinten dilungsur kenanga Al-Qur'an nyaeta nujulul Qur'an. Mudah-mudahan ibu-ibu atau napi bapak-bapak sadayana anu hadir di dieu para murang kali mungkin tadi ngiring acara nujulul Qur'an. Mudah-mudahan urang dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwasannya pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan ini kita ada salah satu berita atau
surga berharap atau menginginkan kepada empat golongan. Yang pertama adalah golongan atau seseorang manusia yang suka memberikan sedekah. Yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini keluarga besar angkatan muda Siliwangi khususnya Distrik Kota Bandung termasuk golongan yang disukai atau yang diidam-idamkan oleh surga tersebut pada bulan Ramadan ini. Yang terpenting di balik itu kita tidak terlena dengan apa yang diharapkan ataupun yang diinginkan oleh surga itu. Di dalam diri kita tidak ada rasa riya. Yang terpenting adalah ikhlas membantu kepada orang lain. Yang keduanya adalah ilmu yang selalu diamalkan. Walaupun cepat dibahasana, ilmu eta bismillah, tapi upami diamalkan kan sanes sendiri mudah-mudahan sing janten barokah atapi janten aman. Tahu gitu na, mudah-mudahan dina dapat ieu opat anu mudah-mudahan kurang anu hiji anu dua deui nyaeta tilu nyaeta sedekah jariah. Mudah-mudahan alhamdulillah bertepatan dina dalem ieu AMS Distrik Kota Bandung ngayakeun acara buka bersama sedareng maparina tajil atawa sedekah kaparua bisa dayana baik anu dilebet atawa anu dijual anu di jalan anu mudah-mudahan kurang sadayana kalebet kajalmi anu digero kusuruhan anu kaopat nyaeta jalmi anu sering ngabantos karena kelemahan jalmi anu sanes anu mudah-mudahan dina saahir urang saling memberikan pengembira kesukaan kepada orang lain jangan memberikan kesedihan kepada orang lain mudah-mudahan dina bulan Ramadan ieu anu pinunggul rahmat sareng keberkahan kulantaran dina 10 dinten urang ngalaksanakeun ibadah saum insyaallah ku Allah bakal dipaparinan roh 10 dinten anu salajengna insyaallah Allah bakal maparin magfirah saurang sadaya anu mudah-mudahan biasa urang dilaksanakeun kulantaran Ramadan teh sanes 30 dinten atau se tos kan itu na urang saya evaluasi deui saya implementasi deui upami tadarus ngalaksanakeun dina bulan sanesna atawa dina bulan Sawal teu ngalaksanakeun ulah kitu tapi ditingkatkeun deui upami netepan malam upami tarawih tingkatkeun deui dina sasi Sawal kamu lebih meningkatkan sabab upami sasi Ramadan teh nyaeta sasi candrah dinukana atawi tempat latihanana kamu urang ngegojol di urang mengevaluasi urang mengintrospeksi diri urang dugi sadeu mana urang ngalaksanakeun kitu. Para hadirin yang berbahagia, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah apa yang telah saya sampaikan. Mungkin ada beberapa menit lagi. Atau siap-siap. Oh ya. Semangat tuh sakit tuh panggitan tawakukan kasuhun hapun tenang kepadat. Waktos perantos di Abi 17.43 sampai gitu. Sampai gitu. Sampai gitu. Cariosa anu kirang sapagodos sareng paruan di sadayana nete semprek dicak semprak hapunten anu kasuhun diguri sumana urang ngabalawai atawa sumana bata auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdalahumin hamdalahumin Alhamdulillahirabbil alamin hamdalahumin hamdalahumin
Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Tapi pada dasarnya saya ini ingin memberikan sebuah contoh bahwa sebuah organisasi yang terbaik itu adalah organisasi yang mandiri. Ya. Seringkali kita banyak organisasi tapi terkendala kemandiriannya dari sisi ekonomi kan. Nah bangsa ini harus berubah dengan etos kerja, ya, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas. Sehingga Pemkot ini punya program yang silahkan diakses oleh seluruh warga Bandung termasuk anggota-anggota organisasi kemasyarakatan, yaitu program kemandirian ekonomi dengan namanya Kredit Melati. Kredit Melati itu memberikan bantuan ekonomi melalui BPR Kota Bandung maksimal 30 juta per orang. Menariknya tanpa individu. Ini dalam satu tahun sudah 9.000 warga Bandung yang kita berikan, dan 3.000-nya adalah mereka yang dulunya terjerat rentenir. Karena Kredit Melati sendiri singkatan dari melawan rentenir. Nah, kalau ini diakses oleh seluruh warga Bandung, insya Allah ya, bangsa ini akan bergerak cepat dengan kemartabatan yang luar biasa dengan kemandirian ekonomi. Nah, mudah-mudahan dalam konteks ini AMS juga yang sekarang menjadi tuan rumah acara ini bisa menyampaikan ke anggota-anggotanya agar memaksimalkan peluang inilah. Insya Allah dengan begitu organisasi jalan, budaya Sunda terpelihara, kemandirian ekonomi juga bisa bergerak dengan keberpihakan ekonomi kerakyatan dari pemerintah Kota Bandung. Kalau untuk khusus ormas ini ada konsep tersendiri nggak dalam hal pemberdayaan Kredit Melati ini bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya, Pak? Sebenarnya tinggal masalah mengkoordinasikan saja. Kalau masyarakat kan dia mungkin datang sendiri-sendiri ya, tapi kalau organisasi ini kan bisa dikoordinasikan. Jadi kalau ada anggotanya misalkan sekitar 1.000 orang yang bisa diberdayakan, lebih mudah dikoordinasikan nanti diproses dengan cara yang lebih terkoordinir, itu jauh lebih baik ya, dibanding satu-satu kan mending berombongan sehingga daya jangkau perubahannya bisa lebih besar. Baik, terima kasih, Pak. Atau non. Yuk. Bagian ini ya, Pak.